bareng-bareng. Ngapain lu suka sama gue? Ya kan Yusuf kan sayangnya abang dan juga hormat sama abang. Gitu. Iya deh. Emang gue hitam. Udah gue apa-apa, gue kan udah bersih. Sekarang, Om Lutfi. Sof, Om juga? Iya, Om. Ayo. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yusuf senang banget bisa lebaran sama ibu, bapak, Alif, Bang Barong, juga Om Lutfi. Yusuf bersyukur banget. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi daripada yang sekarang. Amin. Ibu juga senang bisa Idul Adha bersama seperti ini, Suf. Oh iya, kita berangkat ke tempat sholatnya naik mobil saya aja ya. Jangan, Om. Lebih baik kita jalan kaki aja, karena itu disunahkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah biasa ke tempat sholat id dengan berjalan kaki dan pulang dengan berjalan kaki. Ya, Yusuf benar. Juga disunahkan untuk pergi ke tempat sholat id dan pulangnya menggunakan jalan yang berbeda. Pak, benar tuh Pak kata Yusuf. Dengan kita sholat idnya jalan kaki aja, biar pahalanya makin banyak. Ya, udah, biar Alif kurus. Ya, ayo kita berangkat. Ya, ini pas kamu. Ini nomor berapa Yusuf? Pahal. Ayo, ayo. 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 Ayo, ayo.